istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya resmi menjadi status sebagai tersangka. Penyidik menetapkan Putri sebagai tersangka telah menyembunyikan dua alat barang bukti yang cukup kuat. Status ini diberikan anggota khusus, Tim Sus, Mabes Polri pada Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022, terjerat usai pembunuhan Brigadir J di Mabes Polri. Andi Mep mengungkapkan, seharusnya Putri Chandrawati diperiksa pada Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2022 lalu. Putri Chandrawati pun tidak ditahan dengan meminta waktu selama sepekan untuk istirahat. Seharusnya kemarin kita periksa juga tapi muncul surat sakit dari dokter, dan meminta istirahat 7 hari. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara, ucap Andi. Seusai pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati menyiapkan rapat ke rumah kediamannya di Jalan Saguling. Terungkap Putri menangisi usai rapat itu, sedangkan pada saat Verdi Sambo kelihatan marah. Rapat di rumah pribadi itu digelar beberapa jam sebelum eksekusi. Hal itu diucapkan Baradae melewati pengacara Roni berada dalam wawancara dengan TV One, Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Sebelum rapat, Putri dan anggotanya ajudan, termasuk sopir, Kuat Maruf, baru pulang dari Magelang. Jadi memang, ada proses waktu di lantai 3, ketika klien saya dipanggil ke dalam suatu ruangan meeting, ruangan rapat, memang sudah ada ibu PC ini membicarakan mengenai tentang almarhum Yosua, ungkap Roni. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebutkan, Putri diduga menjadi salah satu orang yang menggiring Brigadir J ke rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi setelah Putri Chandrawati, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang. Mereka sebelumnya singgah di rumah Verdi Sambo di Saguling. Putri diduga menggiring Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya ke Duren 3. Perannya, mengajak berangkat ke Duren 3 bersama Re, RR, KM, almarhum J, kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. 3. Bagi uang 2 rupiah miliar. Tak hanya itu, Putri juga menjanjikan sejumlah uang kepada para pelaku. Putri, bersama FS, Verdi Sambo, menjanjikan uang kepada Re, RR dan KM, kata Agus, seperti diberitakan Tribun News. Sebagai informasi, Verdi Sambo menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada Baradae setelah menembak Yosua. Sedangkan kepada Kuat dan Bribka RR, yang berperan membantu pembunuhan berencana terhadap Yosua, masing-masing dijanjikan uang 500 juta rupiah. Tim Sus Mabes Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyebutkan rekaman CCTV yang ditemukan polisi menjadi petunjuk. Menurut Andi, dalam rekaman CCTV tersebut menggambarkan peristiwa sebelum, sesaat, hingga sesudah peristiwa pembunuhan Brigadir J. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik, kata Andi di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Andi menerangkan barang bukti rekaman CCTV tersebut menjadi salah satu dasar penetapan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus ini. Inilah yang menjadi bagian dari circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC, Putri Chandrawati, ada di lokasi sejak di Saguling sampai Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ujarnya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di tempat rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan.